Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan menjemput beberapa artis Mans. Dia adalah kelompok artis beberapa orang dan baru juga sign kontrak di Mans. Saya akan jemput mereka. Ada juga Akila yang juga nanti akan ikut bareng-bareng ke kantor Mans. Kita akan ngobrol banyak dengan mereka. Sebentar lagi kita mereka sudah siap-siap di luar. Nanti kita langsung ajak masuk. Halo, hai, Dek, apa kabar? Baik. Giska? Iya, halo. Sehat Giska? Alhamdulillah. Kalian masih puasa nggak sih? Masih. Alhamdulillah puasa. Udah kita kayak lagi mau parik, apa ya? Tadi tur. Tadi tur kita. Kila? Kita jalan-jalan ya. Yeay. Ini akan ada banyak pertanyaan ke kalian. Tapi kita sambil jalan, kita menuju kantor Mans. Nah, nanti akan ada syuting. Saya buat lagu Lebaran konsepnya. Kalian ikut nyanyi kan nanti? Betul. Oh, iya. Ikut nyanyi. Jadi nanti kita akan bikin video klip bareng-bareng. Oke, aku sapa dulu yang tua di Mans, Akila. Yang tua di Mans. Akila sekarang udah kuliah ya? Tahun ini kuliah nanti. Tahun ini baru masuk kuliah. Baru masuk kuliah. Kalian deket banget sih sama gadis? Iya. Baru kita kenal. Seumuran semuanya. Oh, seumuran. Oke. Gadis tahu enggak suaranya Akila cakep? Tahu. Bagus banget. Kayak alus-alus smooth banget. Tuh kan, suara gadis juga bagus banget. Parah. Aduh, ini mah peres. Gadis ketemu berempat, ya kan? Susah enggak sih kumpul berempat gitu? Udah berapa tahun sih kalian? Kita 2018 awal. 2018. Iya. Enggak salah 2018. Susah enggak sih kumpul bareng gitu, nyanyi bareng, pecah suara? Kalau kumpul awalnya tuh gampang karena masih SMA, terus kita juga waktu itu masih SMP. Sekarang udah pada mau mulai kuliah. Ini udah kuliah, kita mau mulai kuliah. Jadi pada sibuk. Sibuk. Tapi tetap lah ya. Tapi kumpul lah ya. Oke. Gadis ini dikenal konsisten bikin konten. Udah berapa konten dibikin gadis? Berapa ya? Oh, udah banyak. Banyak lah. Ada yang kita hapus-hapusin juga. Ada di YouTube-nya ada. Iya, ada di YouTube gadis ya. IG juga. Silakan cek di YouTube gadis teman-teman sekalian. TikTok juga. Tapi boleh nggak sih, mungkin yang belum kenal, kalau Akila kan memang sudah dedengkot di Mans, sudah lama di Mans. Kalau gadis coba kenalin dulu dong dari Giska. Hai semuanya, aku Giska, Giska gadis. Umur berapa Giska? Umur aku 20 tahun. Duh. Ketahuan tua ya. Iya nih. Paling tua. Sebelah. Oh enggak ya? Iya ada aja. Oh sama. Kita berdua berdua. Caca. Iya. Sasa, Caca. Dipanggilnya Caca. Caca, kenalin dong, Caca. Hai semuanya, aku Salsa Gadis. Salsa Gadis. Sebelahnya ada Sekar. Halo, aku Sekar. Sekarang umur berapa Sekar? Sekar 17. Oh, Sekar paling muda atau ada di bawah? Seumuran juga nih sama si yang di sebelah. Sebelah aku. Ya. Halo, siapa? Halo. Adek? Aku Nadia. Kenapa Nadia dipanggil Adek ya? Karena aku di rumah dipanggil Adek. Jadi keterusan gitu sampai. Oke. Adek Nadia. Adek. Jadi aku mengenal mereka enggak sulit sih karena aku pantau mereka udah cukup lama. Jadi kepingin masuk Man sudah cukup lama sih gadis. Karena aku gak punya kelompok ini kan ya, gak punya grup girl band gitu. Atau voice girl. Jadi ya apa, pengen kalian masuk di Man sih. Dan gayung bersambut, kalian menerima lamaranku masuk di Man. Rencana ada single gak sih di Mans? Kita lagi mempersiapkan. Wow. Apa judulnya tahu gak? Kasih bocoran dikit aja. Pokoknya tentang anak cinta muda lah ya. Anak muda. Zaman sekarang banget. Bicara anak muda. Akila kamu cowoknya banyak gak sih?
kalian tahu nggak waktu pertama Akila aku minta di Mans, karena aku kenal mamanya udah cukup lama ya, sama-sama di satu organisasi dulu. Akila dulu itu masih kecil banget aku kenal. masih kecil ya Akila? Iya. Masih. Ingat nggak sih? Ingat, aku kelas 3 SD. SD. Aku kenal Akila kelas 3 SD dong. Dan dari dulu aku pendiri Mans ya. Aku pendiri Mans. dan suaranya bagus loh. Iya. Akila ini suaranya bagus. Sudah berapa single sih Akila di Mans? Aku baru satu, masih mau nyiapin buat yang kedua. Oh. Kita doakan semoga single kedua meledak. Amin. Amin. Kila boleh nggak sih nyanyi dikit single? Harus. Kalian tahu nggak sih single pertama Kila? Tahu. Yakin? Tau. Nanti kita akan lihat ya. Tapi pertanyaan tadi belum dijawab deh. Oh, aduh, apa harus bilang om? Harus dijawab dong. Harus dijawab dong. Apa nih? Akila itu sudah punya berapa cowok? Gak ada. Gak ada. Karena, ya? Ini cowok ini zaman sekarang tuh kayak gimana? Kenapa? Cowok yang baik. Ke cowok zaman sekarang itu? Cowok masa pandemi maksudnya apa gitu? Semuanya mau deketin cewek. Semua online gitu ya? Iya. Kalau lagi bosan aja nggak sih? Iya. Oke. Lagi gabut makanya jadi dekat. Oke, kalau aku boleh tahu nih, Akila itu kan sekarang udah mulai kuliah ya? Iya. Mendambakan cowok yang model gimana sih? Yang lebih tua kah? Yang lebih Naomi kah? Kayak opa. Coba dong, Akila bagi dong dikit. Kalau cowok asal nggak apa tuh? Asal enggak matanya enggak kemana-mana ya. Keren. Tunggu sebentar. Kameramen kita agak enggak kemana-mana kok. Matanya merah. Merah gitu. Kok merah sih? Kasih dong WA-nya, kasih. Gemes. Teman-teman sekalian yang nonton ini, dia masih single loh. Tapi ayo, jangan macam-macam. Selain yang di depan. Tapi jangan macam-macam ya, dia ponakanku. Oke. Sekarang kita akan dengarkan Akila nyanyi. Lebih dulu katakanlah padaku, aku suka kamu. Ref. Tahukah kau, tak bisa lagi ku menunggu. Ku ingin semua orang tahu, kau dan aku telah jadi satu. Haruskah ku menyatakannya lebih dulu? Bila ternyata kau malu-malu. Iya, kayak banyak yang tentang apa sih ini, Kila? Itu tentang kayak udah lama ini. Kan zaman sekarang kan gitu ya, PDKT tuh lama banget. Jadinya kayak cuma 2 bulan. Emang gitu ya? Iya, gitu, Om. Ampun. Nih. Nah, kalau ini tuh kayak lama banget sih. Misalnya gue cewek. Kagak nembak-nembak gitu kan. Masa harus gue dulu gitu? Iya, harus gue dulu. Aduh. Relate banget. Kok relate? Jangan-jangan udah emansipasi wanita. Harus gitu, harus berani. Harus berani dong. Laki-laki jangan. Emang pernah yang ngalami gitu? Aduh. Siska? Apa ya? Enggak pernah. Tapi nangis. Tapi kayak kok mata berkaca-kaca. Adek, aku boleh tanya ke Adek dong? Apa tuh? Sekarang udah mulai kuliah. Baru mau. Mm-mm. Terus ada cowok yang ya dilihat-lihat kayak lumayan lah gitu.
waktu SMA. Mau yang lumayan banget, lumayan aja. Lumayan. Ada levelnya nih kayak ada, betul ada, kan? Di sini itu ya. Ordernya gimana? Harus melewati kita-kita dulu. Ada, ya. Bisa gojek enggak sih? Bisa. Oh, emang sebanyak itu sih. Tapi enggak nembak-nembak gitu. Ada. Kayaknya emang sekarang tuh cowok enggak mau ada status gitu loh. Iya. Entah karena takut atau Oh iya, maunya kayak alasannya gini, enggak mau berkomitmen kayak apa sih? Kenapa? Kalau Sekar, kamu udah pernah pacaran enggak sih, Sekar? Ngaku ayo. Aku diem. Kita enggak ikutan deh. Kok tiba-tiba ada di patung? Ya, gitulah. Bisa dilihat dari mukanya. Oke, aku lanjut ke aku lanjut ke Caca. Boleh. Nah, bolehlah. Udah banyak ya? Hah? Dia setia tipe. Oh, oh dia tipe setia. Itu gak ganti-ganti. Gak ganti-ganti itu karena memang bucin, sudah bucin. Huh? Oh ya, bucin. Cah, tipemu yang kayak gimana sih, Cah? Gimana ya? Yang manis kah? Yang ganteng kah? Yang putih kah? Atau enggak kalau muka mah ya apa aja gak sih? Guys. Oke. Asal. Oh. Harta dan tahta. Jelek enggak apa-apa. Oke, aku enggak mau lanjutin nanti biar teman-teman cari tahu sendiri. Kalau Giska? Hah? Langsung ah. Apa itu? Giska, sudah berapa cowok yang tertunduk di hadapanmu? Berapa cowok? Banyak sebenarnya. Lihat aja dia cantik sekali. Wow. Enggak, tapi serius. Teman-teman gadis ini cantik-cantik ya kan Gila? Iya. Jadi enggak hanya Giska, semuanya cantik. Giska, jawab dulu pertanyaan gue. Jawab dulu. Ayo. Udah berapa cowok yang tertunduk? Yang tertunduk tuh gimana? Maksudnya udah ada komitmen atau sama semua udah gitu ya? Udah pacaran gitu? Atau yang masih deket-deket? Berarti yang pacaran ada, yang enggak ada banyak kali ya. Betul. Emang cewek sekarang begitu ya? Cowok sekarang itu tadi ada bahasa yang dekat, yang sudah yang pacaran. Kan ada yang tapi memang yang harus deket-deket. Punya serep. Oke. Emang gitu ya? Enggak, maksud aku. Ini representasi gadis semua begitu. Enggak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, salah ngomong ya. Enggak, maksud aku kan yang tadi kayak Acila ngomong yang kayak PDKT-nya udah lama, tahunnya enggak jadi gitu. Itu kan banyak. Itu juga banyak ya. Isian ya. Namanya sekarang istilahnya ghosting. Sekarang lagi rame ghosting. Betul. Ya, semoga cowok-cowok yang ada di luar saya jangan sampai ghosting artis gue ya. Gue kejar kalian. Oke. Ditindak lanjuti. Gadis, pernah rilis di Mans? Waktu itu sudah ngeh belum sih rilis di Mans? Titip Eden. Belum ngeh. Kak, tapi tahu kan? Oh, udah rilis di Mans tuh. Iya. Tapi titip edar ya. Dan kali ini kalian masuk sebagai artis Mans, perasaannya gimana sih? Gak nyangka sih ya. Iya, gak nyangka. Karena dari awalnya cuma nitip doang. Terus tiba-tiba sekarang kita ada di dalam Mans. Akhirnya kenal Akila, kenal banyak orang. Kalau kalian lihat Mans itu gimana sih? Mans Entertainment itu gimana? Produktif. Produktif. Terus? Tiap minggu rilis gimana gak produktif? Tapi aku ngap. Terus? Seru banget. Seru sih. Kan awalnya kita kayak masih takut kan. Kita belum pernah juga. Karena belum pernah masuk entertainment kali ini. Oke. Terus kayak ternyata seru banget. Jadi kayak keluarga gitu. Betul. Yang ketiga, cowoknya jelek-jelek. Itu yang depan mulutnya. Yang depan. Kill. Yang depan kan? Mancing. Boleh dong kita nyanyi bareng lagunya Gadis waktu di Mans ya? Kan kamu keluarin banyak single kalau nggak salah. Udah ada tiga. Sorry, sebelum masuk ke situ, aku pengen tanya. Bener nggak sih kalian sempat keluar negeri gitu? Iya, beberapa kali. Ceritain dong, di mana aja, event apa gitu? Jadi yang pertama kita
ikutan lomba. Itu pertama kali Garis terbentuk juga ya. Ini kita terbentuk karena mau ikut lomba ini. Oh iya? Asia Arts Pacific Festival. Itu di Malaysia. Ada di Malaysia, terus kita ikut as a group. Oke. Terus alhamdulillah dapat distinction gold. Wow, keren. Terus kita ikut lagi tapi di beda negara. Dan itu juga udah beda tahun. Di Vietnam. Iya. Tapi sebenarnya sebelum kita kebentuk tuh kita udah sering main bareng. Jadi dengar-dengar kalian itu ketemunya di tempat les vokal ya? Iya. Di paduan suaranya. Waktu itu kita deket juga gara-gara kita diundang gitu ke Amerika. Tapi itu choir bareng sama choir. Negara lain. Oke. Itu seru banget sih. Itu pengalaman. Pengalaman banget. Semoga pengalaman-pengalaman di luar itu bisa membuat kalian semakin menjulang lah ya. Amin. Itu. Tapi yang pasti tetap rendah hati lah ya, kayak Akila lah. Rendah. Akila nanti transfer ya. Ini nggak kebalik nih. Oke, sekarang kita akan dengarkan. Gadis masih ingat nggak ya ini tahun masih berapa ya? Dua tahun lalu kalau nggak salah. Udah agak lupa inget. Salatullah, salamullah, ala toha, Rasulullah. Salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. Tapi emang asli sih suaranya keren ya gila ya. Sama kayak recording ya. Saya kayak recording. Kayak tadi aja aku dengar suara kalau pecah itu merinding gitu. Jadi dengar-dengar kalian itu sempat bikin single Ramadan gitu bareng-bareng sama Kila sama Gadis gitu. Iya. Ada beberapa orang ya. Lagunya enak gak sih? Enak. Iya karena aku ikut buat, kalau enggak aku suruh turun. Enggak bercanda. Tapi emang enak. Easy listening banget. Jujur li. Oh jadi aku diajari kata tadi ya. Diajari. Jujur li itu jujur. Iya. Yeah. Okay. Terus yang lain? Pars. Spill the pars. Spill the tea. Spill the tea. Kasih tau gosipnya dong. Oke. Spill the tea dong? Iya. Spill. Oke. Spill the tea gosipnya Akila dong. Waduh. Enggak. Sekar. Nah. Aku jujur ya. Jujur li. Aku tuh di sini literally kayak. Aku dijaga banget sama mereka. Beneran. Bodyguard. Yang tua-tuaan itu siapa sih di Gadis? Yang paling tua gitu. Ini maksudnya mereka. Yang Naomi yang. Beda-beda. Dalam ada ininya sih, kada porsinya. Iya. Oke. Maksudnya hal-hal tertentu. Iya. Siapa? Hal-hal tertentu siapa? Apa dulu nih kategorinya? Katakanlah menjaga dari cowok-cowok yang dolim gitu. Oh, itu kita semua. Saling menjaga, bagus. Benar-benar kalau ada yang deket, siapa? Kasih tahu enggak? Siapa gitu. Mana tuh cowok? Gimana? Ntar ketemu dulu. Kalian sudah kayak keluarga gini sampai ke keluarga enggak sih? Maksudnya ibu-ibu juga. Iya. Orang biasanya keluarga Caca sama Ade kan suka pergi, terus kita diajak kayak kita berdua enggak ada mamanya nih. Kita ikut keluarganya Caca sama Ade. Udah kayak keluarga sendiri. Wow, keren sih. Semoga ini sampai tua kalian bisa begini ya.
Kita mau nikah bareng. Oke, aku yang nikahin. Di mans. Oke, semoga kalian sukses. Amin. Si Akila dan Gadis, Giska, Caca, Sekar dan adik Nadia. Semoga singlenya laris. Amin. Dan kalian menjadi artis yang kuat nanti. Amin, amin, amin. Termasuk Akila. Akila, ditunggu single berikutnya. Aku juga nungguin. Gadis, nih, tunggu nih. Ada banyak. Sebentar lagi Gadis. Gadis kalau nggak salah bulan Juni apa Juli gitu rilis. Stay tune, tungguin. Stay tune. Dengar-dengar sih video klipnya ada di Singapura atau di mana gitu. Waduh, salah. Korea. Korea. Kalau kita mau ketemu Opa. Oke. Nyampe Korea enggak balik lagi kan. Enggak apa-apa. Kita buka cabang Mats baru enggak sih di Korea? Boleh. Boleh. Sekarang sebelum kita ini belum sedikit lagi nyampe, aku pengen kalian nyanyi bareng dong lagu apa sih single terakhir yang baru kemarin itu? Padamu ya Allah. Boleh dong kita bareng-bareng nyanyi ya? Boleh dong. Padamu ya Allah, ku bersujud menghadapmu, memohon ampunanmu atas semua dosa sepanjang hidupku. Padamu ya Allah, ku serahkan hidupku, ku pasrahkan langkahku menjalani hidup yang telah kau takdirkan untukku. Bener gak sih itu dikasih tahu lagu ini mendadak banget terus kalian? Parah. Mendadak banget. Akila emang mans begitu ya Akila? Iya. Ada aja. Tadi malam gue buka puasa. Mbak Unir, jam 7 bisa telepon. Lagunya gue gak tahu. Lagunya aja belum bikin gue. Tiba-tiba gue telepon nyanyi apa nih. Itulah yang membuat kalian bisa jadi hebat sehebat sekarang. Iya, jadi ditembak di hari-hari yang terlatih. Mendesak. Ya terlatih jadinya. Tapi benar, ini lagu Lebaran yang nanti kita akan nyanyikan bersama di kantor. Kita akan suguhkan lagu Idul Fitri ini untuk semua masyarakat Indonesia yang sedang Lebaran ya, menyambut Lebaran. Ya ini doa juga buat semuanya, semoga kita semakin baik ke depannya. Semoga Indonesia semakin cepat sehat. Sehat, hilang COVID.
di bumi Indonesia dan ekonomi kita kembali tumbuh. Amin. Amin. Kan susah kalau kita nggak bisa performnya, nggak bisa. Iya, nanti kita buatkan Mans. Tapi semoga kalian betah di Mans sampai punya album. Amin. Akila juga, dan ya doa terbaik buat kalian lah, sukses buat semuanya. Terima kasih sudah mau dijemput, sudah mau dijemput, sudah jalan-jalan ke kantor Mans, dan nanti teman-teman bisa ganti baju, kita langsung take video klip Idul Fitri Lebaran. Sekali lagi terima kasih Akila, terima kasih Giska, Caca, Sekar, dan Adik. Sampai ketemu di single berikutnya, dan semoga sukses buat kalian. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kalian ganti baju ya. Nanti langsung syuting video klip. Oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Caca, aku di kamu? Iya. Oke. Terima kasih. Ayo. Dadah. Dadah. Ntar ajarin lagi ya. Oke. Apa? Jujur, Li. Dah. Dadah.